Berikut ini cara menghapus chatting di aplikasi Shopee. Jadi langsung saja berikut ini. Kalian buka aplikasi Shopee-nya yang ingin kalian hapus chatting. Langkah selanjutnya, kalau ingin masuk ke bagian chatting, pilih akun yang ada di sudut kanan atas ini, akun obrolan. Nah, di sini ada chatting kita. Jadi untuk kalian yang ingin menghapus, cukup tekan lama pada pesan. Nah, pilih hapus, pilih ya. Jadi semudah itu untuk menghapus pesan di Shopee. Tekan lama, pilih hapus. Jadi kalau kebanyakan pesan, kalian harus menghapus satu persatu, tidak bisa sekaligus. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat.